sebuah bus milik jasa ekspedisi terbakar di sebuah area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Diduga bus terbakar akibat korsleting listrik. Meeting deh. Api membakar seluruh bagian badan bus dan membuat asap tebal mengepul di sekitar lokasi. Dua unit bus pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Kejadian tadi jam 2. Diduga ada kabel bodi yang... Kabel bodi ya, jadi korsleting listrik berarti, Bang? Iya, itu. Berapa unit, Bang, yang terjadi? Dua unit.